Yuk, halo semuanya. Balik lagi dengan saya di channel Sahsuris Gaming. Oke guys ya, jadi hari itu mesti tahu cara dapetin item gratis limited lagi nih guys. Nah, jadi buat kalian yang pengen dapetin, tonton video ini sampai habis dan jangan di-skip guys. Oke, langsung aja kita ke videonya. Oke guys, ini dia item pertamanya guys, yaitu tas unicorn lucu ini guys ya. Coba kita cek ya seperti apa. Nah, ini dia guys ya. Ini lucu banget guys ya itemnya ya. Oke ya, jadi seperti ini guys ya, dan itemnya ada 13.000 ya. Dan di sini baru 400 orang yang dapat guys. Nah, jadi buat kalian yang pengen dapetin buruan guys ya. Oke guys, nah ini dia nama gamenya Saint Exclarna Wonderland ya. Link gamenya seperti biasa ada di deskripsi guys. Oke, kita langsung aja guys masuk ke dalam gamenya guys. Oke guys ya, di sini kita udah masuk ke dalam gamenya guys ya. Jadi sini untuk cara dapetinnya, kalian pergi ke sini aja guys ya. Kalian ke sini ke tengah-tengah kota ya. Nah, di sana guys ya, kalian lewat sini aja guys. Nah, di sini tuh ada free item limited guys yang baru. Nah, ini dia guys. Di sini untuk dapetinnya kalian harus ngegacha guys, dan itu kesempatannya cuma 10% ya guys ya untuk dapetin itemnya ya guys ya. Nah, cara dapetinnya kalian harus spin guys ya di sebelah kiri ini guys. Nah, ini dia, kalian harus spin di sini guys. Jadi hoki-hokian ya guys ya. Oke, ini kita coba ya. Nggak bisa guys karena kalian butuh token gacha guys. Nah, cara dapetinnya kalian ke NPC ini guys ya. Kalian harus nyelesain treasure questnya gitu ya. Nah, ini guys ya, treasure. Kita harus nyari 8 treasure baru kalian bisa dapat satu buat ngegacha guys. Nah, ini dia yang kita cari guys. Kita harus cari 8 yang kayak gini guys, kayak kado. Bentar, kayaknya di belakang sini belum guys ya. Kita bakal cari mulai dari yang belakang sini ya. Jadi kalian harus cari 8 kado ini baru nanti kalian bisa dapetin 100 token. Nah, 100 tokennya buat ngegacha guys ya. Nah, gitu guys ya. Jadi ya, kita bakal cari-cari kado-kado ini dulu guys, baru kalian bisa ngegacha guys. Jadi ya lumayan ya ribet sih guys ya. Jadi hoki-hokian ya, bahaya nih guys ya. Tapi ya masih mending lah guys. Ya ngapain nih kok disconnect? Oke guys, saya tadi disconnect ya. Kita lanjut lagi pencarian kita. Kita bakal coba ke sini. Kayaknya sih di sini nggak ada guys, karena ini tempat shop gitu ya, nggak ada ya guys. Ya udah, kita ke tempat lainnya guys. Kita lurus ke sini ya. Nah, ini dia guys, satu lagi nih guys. Sekarang kita udah ngumpulin 4 ya. Oke, berarti sisa 4 lagi. Di atas sana adakah? Oh, ada guys, satu ya. Oke. Langsung kita ambil aja guys ya. Jadi ya, kalian harus cari 8 dulu guys baru bisa ngegacha gitu ya. Oke, nice. Sekarang kita lanjut ke bawah sana guys. Oke, ini dia, sip, kita udah dapet. Sekarang sisa 2 lagi guys ya. Susah 2 lagi. Nah, ini dapat lagi guys, 1. Berarti 1 lagi guys. Ini kayaknya sih 1 lagi ada di dalam sana guys. Kalian harus ikutin jalan yang itu guys. Oke, nah ini dia guys yang terakhir. Nah, kalau udah kalian tinggal balik lagi guys ke NPC-nya. Kita bakal tukerin jadi token ya buat ngegacha guys ya. Kalian lewat sini. Nah, kalian masuk portal sini aja guys. Kalian bakal ke tempat awal. Nah, sekarang kita pergi ke sana guys. Oke, langsung kita tanya aja guys NPC-nya. Dan ya, kita dapat 100 token guys, dan itu buat ngegacha satu kali doang guys ya. Jadi seperti itu. Ini kita bakal coba gacha guys ya. Mudah-mudahan bisa dapat guys ya, karena ini cuma 10% kemungkinan iya lewat guys. Ya iya, kita nggak dapet guys ya. Jadi ini hoki-hokian sih guys ya. Ya mudah-mudahan kalian bisa dapet guys ya dengan satu kali gacha ya. Oke ya. Jadi ya seperti itu guys ya. Ya kita nggak dapet, ya udahlah nggak apa-apa lah guys. Ya jadi intinya kalian harus ngegacha di sini guys, baru kalian bisa dapat item limitnya. Nah, kalau kalian pengen dapetin token lagi, kalian ke NPC ini lagi guys. Tapi ini kita harus tungguin dulu ya. Oke. Nah, kita cobain lagi. Nah, udah bisa guys. Kalian udah bisa misi lagi guys ya. Jadi lumayan cepet sih guys. Kalian bisa misi lagi buat ngegacha lagi guys. Oke, jadi seperti itu guys. Kalian hanya perlu ngegacha supaya kalian bisa ngedapetin free item limitednya guys. Oke, di sini ada teman kita nih guys. Halo ya. Oke, mantap ya. Oke ya guys ya, mantap sekali. A few moments later.
Oke guys, jadi di sini ternyata persenannya nambah ya guys ya, jadi 14% ya. Kayaknya karena tadi gue udah ngegacha lagi guys. Jadi kalian setiap kalian ngegacha satu kali itu bakal nambah persenannya guys. Ih, dapet. Ya lewat guys, hampir guys ya, hampir dapet ya. Jadi semakin kalian ngegacha ini guys, kalian bisa nambahin persenannya guys. Jadi intinya kalau kalian bisa nyampe 100%, 90% itu kalian udah pasti dapet sih guys ya. Jadi seperti itu guys, kalian harus nyelesain misinya berkali-kali guys, atau spin berkali-kali baru kalian bisa dapetin item gratisnya guys. Oke guys, jadi seperti itu ya, kita ganti game dulu karena masih ada item lagi guys ya. A few moments later. Oke guys, ini dia item keduanya guys ya. Ini kayak tanduk rusa lagi tapi versi S gitu guys. Nah, ini dia guys. Widih, lumayan keren guys ya, tapi ini kayaknya lumayan susah nih guys. Pasti free item limited itu pasti susah guys. Dan sini baru satu orang guys yang punya ya, atau yang dapat. Oke, nah jadi buat kalian yang pengen dapetin buruan guys. Dan ini dia nama gamenya, Pan Simulator ya. Link gamenya seperti biasa di deskripsi guys. Oke, kita langsung aja guys masuk. Oke guys ya, di sini gue udah masuk ke dalam gamenya dan ini pertama kalinya gue mainin game ini ya guys ya. Dan kalian klik free UGC dan ya ini dia guys. Pertama kalian harus ngehajar noob boss, kedua kalian harus cowboy boss, ketiga kalian harus ngegacha pet sampai kalian bisa dapetin 99 legendary guys. Gila, susah banget guys itu ya. Nah, di sini game-nya sama kayak game fighting simulator yang lain ya guys ya. Kalian pasti udah ngerti lah ya gameplaynya. Di sini bisa auto juga ya kan. Dan ya, di sini kalian harus lawan bos-bos ini guys supaya kalian bisa lebih kuat. Kayaknya sih kalian harus ngelawan bos yang terakhir itu guys, buat yang ini guys, buff noob boss. Kayaknya kalian harus lawan yang terakhir ini guys. Namanya apa nih, coba kita lihat. Namanya buff noob guys. Iya betul, ini dia guys ya. Misi yang pertama kalian harus lawan noob ini guys pokoknya ya. Jadi ya kalau kalian pengen lawan ya kalian harus kuat guys. Jadi kalian mulai dari awal guys. Kita harus lawan yang noob ini dulu guys, yang awal ini ya. Ya udahlah, kita bakal lawan. Dan setiap kalian lawan itu kalian bakal dapat win gitu guys. Nah, winnya itu buat ngegacha pet gitu guys. Oke, ini kita kalahin terus. Sip. Nah, dapat satu win ya, satu win doang guys. Oke ya. Nah, di sini juga kalian bisa nge-upgrade guys tinju kalian supaya lebih banyak dapatnya guys. Ini duitnya dikit lagi nih guys, kita bakal coba upgrade. Nah, kita udah pakai tinju yang lain nih guys dan dapatnya 6 guys. Nah, di sini juga kalian bisa ngegacha pet ya guys. Nah, di sini petnya guys ya, tapi kita butuh wins guys kalau mau ngegacha ya. Kalian harus menang ini dulu guys. Oke ya, kita udah menang 5 kali. Sekarang kita coba gacha petnya guys ya. Nah, ini pet legendary kayaknya yang warna kuning itu guys ya. Jadi misi yang paling bawah itu kalian harus dapetin 99 legendary pet. Buset ya, susah ya guys ya. Waduh, kenapa misinya selalu susah guys ya. Oke, dan di sini ada free item sebelumnya. Ini masih banyak stoknya, mungkin karena susah guys ya. Itu lawan bos-bos doang sih guys. Dan ya, coba kita langsung aja guys, kita gacha dapet apa? Dapet pick. Oke, lumayan guys. Oke, kita bakal coba apa ke guys ya. Kita pakai picknya ya, dan itu dapetnya rare guys, lumayan ya. Oke, kita equip base ya. Dan ya, kita udah dapet pakai petnya dan sekarang duit kita lumayan cepet guys ya. Jadi seperti itu guys, untuk dapetinnya kalian harus nyelesain quest-quest di atas ini, jadi lumayan susah sih guys ya. Nah, jadi buat kalian yang pengen dapetin silahkan guys ya. Oke guys, jadi guys video sampai di sini dulu. Terima kasih semua yang sudah nonton, jangan lupa diklik tombol subscribe nya guys, like, comment, and share guys. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.